salah satu, ada empat perkara yang boleh menolak rezeki tadi. Bila kalau kita ni selalu macam mempersoalkan, kita macam kurang ketakwaan kita, dengan cara tu kita persoalkan kenapa aku tak dapat, kenapa begini, kenapa begitu. Jadi kita sangka buruk dengan Tuhan tu. Itu antara sebab yang nampak tu lah, akhirnya rezeki tu macam tak melekat kat kita. Kita itu mungkin kita kena betulkan lah satu set tu kita. Dia ada sebut yang lain lah, macam pasal tak bangun pagi. Pagi tu kan ada nanti tu ada rezekinya, apa lagi tidak amanah, ataupun dia malas. Tadi Ustaz ada sebut kan tentang ni kan, cari rezeki tu penting. So tak boleh malas, dia kena usaha. Tapi dalam semua tu yang penting ada ketakwaan. And takwa is the key, the main key for everything lah kan. Salah satu daripada bentuk ketakwaan tu adalah orang tersebut dia tak sangka buruk pada Allah SWT. Terima kasih kerana menonton video syukran.com. Jika anda suka video yang kita buat, anda boleh tekan subscribe dan juga like video ini. Sehingga kita bertemu lagi di lain video. Assalamualaikum.